Fitri 1445 Hijriah, jajaran Kejaksaan Negeri Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, menggelar pasar murah Ramadan dengan menyiapkan sebanyak 300 paket bahan kebutuhan pokok atau BAPOK pada Kamis 5 April 2024. Kegiatan pasar murah Ramadan yang dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan Negeri Kabupaten Kapuas ini berlangsung di halaman kantor setempat. Kegiatan ini pun disambut antusias warga dengan datang berbondong-bondong untuk mendapatkan paket bahan pokok atau BAPOK murah. Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas, Lukas Rohman, mengatakan, kegiatan pasar murah Ramadan dilaksanakan pihaknya, bekerja sama dengan pemerintah daerah Kapuas. Dari harga normal Rp150.000, warga pun hanya cukup menebus Rp50.000 saja untuk mendapatkan paket bahan pokok yang murah. Berisikan beras 5 kilo, gula 1 kilo, minyak goreng 1 liter, dan 1 kotak teh. Lukas Rohmat pun berharap kegiatan pasar murah Ramadan yang mereka laksanakan ini dapat membantu masyarakat supaya bisa mendapatkan bahan pokok dengan harga yang murah. Kita dari jajaran Kejaksaan Negeri Kapuas menyelenggarakan pasar murah. Pasar murah ini, pasar murah Ramadan ini kerjasama dengan pemerintah kabupaten setempat, di mana pasar murah ini menyentuh masyarakat yang menebus harga sembako seharga Rp150.000 cukup bayar Rp50.000. Maksud dan tujuan diadakan acara ini selain menyentuh kepada masyarakat langsung untuk menekan harga yang untuk membantu masyarakat, Pak, supaya masyarakat bisa mendapatkan sembako dengan harga yang murah. Sementara itu, Mursalin, warga Kapuas, sangat berterima kasih dengan jajaran Korps Adiaksa setempat yang telah menyelenggarakan pasar murah Ramadan ini. Karena menurut Mursalin, kegiatan ini sangat membantu sekali untuk memenuhi kebutuhan di bulan Ramadan ini dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Terima kasih kepada pihak dari Kejaksaan yang sudah meringankan beban daripada warga kami sebagai warga Selatulu maupun sebagai mewakili daripada Selatulu, sangat berterima kasih sama sekali pada untuk kegiatan ini. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Irfan Syah, Yayan Wahyudi melaporkan.